Hai Bun, Mak Piti mau masak-masak lagi nih. Bikin finger food ikan dori. Ini sangat cocok buat anak-anak umur 1 tahun nih lauknya. Langsung saja kita buat ya Bun ya. Kita butuh ikan dori 2 slice sekitar 250-300 gram ya Bun ya. Setara juga 1/4 kilo. Kita potong-potong memanjang biar nanti bisa dipegangin saat makan. Khususnya untuk anak-anak yang lagi masa-masa empasi atau umur 1 tahun, kita potong sampai habis ya Bun ya. Kemudian taruh di food prep. Ini yang kedua kita potong-potong juga seperti yang awal tadi, memanjang seperti ini, lalu kita taruh lagi di food prep. Kalau sudah, kita langsung bumbui aja ya Bun, simple banget kok. Bawang putih parut, kemudian kaldu ayam 1 sendok teh, 1 butir putih telur, dan 1/2 sendok teh lada bubuk. Kalau nggak mau pedes, bisa dikurangin lada bubuknya. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini ya Bun ya, biar merata. Habis itu kita tutup, kita masukkan ke dalam kulkas. Kita marinasi selama 30 menit atau 20 menit juga boleh, atau 1 jam. Kemudian kita siapkan tepung maizena 10 sendok makan. Lalu ini ternyata telurnya meresap. Kemudian kita tambahkan air biar agak basah-basah gitu ya Bun ya. Kemudian kalau sudah diaduk-aduk, kita siapkan tepungnya itu. Kita kasih kaldu bubuk 1 sendok teh ya Bun ya. Kemudian kita masukkan ikan dorinya ke dalam tepung. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini. Terus nyalakan kompornya. Tuang minyak gorengnya. Kalau udah panas, kita goreng ikan dorinya. Kalau sudah kita goreng gini, kita tunggu ya Bun ya sampai mateng. Sepertinya ini sudah langsung sereng gitu ya, panasnya itu, minyaknya panas banget. Kita balik karena udah kering yang bawah, kita balik seperti ini biar matengnya itu merata ya Bun. Terus kalau udah mulai agak kekuningan, kita angkat ya Bun ya. Kita angkat. Bisa juga ini minyaknya disaring, bisa juga tidak. Enggak apa-apa ya Bun ya, sesuai selera. Kemudian kita masukkan lagi selanjutnya seperti ini. Lakukan seperti ini sampai ikannya habis ya Bun. Ini bisa diganti ayam, bisa diganti udang, dan bisa diganti yang lainnya. Sesuaikan stok yang ada. Ini sudah jadi Bun, ikan dori finger food. Siap kita nikmati. Sangat cocok untuk anak-anak dan orang dewasa. Terima kasih sudah menonton video Mak Piti ya Bun ya. Semoga bermanfaat. Ditunggu like, komen, dan subscribe-nya ya Bun. Dadah.